Mengekspresikan diri dengan bermain musik memang menyenangkan dan bisa mengusir stres. Oleh karena itu, banyak orang yang tak ragu untuk membeli sebuah alat musik. Salah satu alat musik yang banyak diminati yaitu keyboard piano atau digital piano. Nah, bagi kamu yang juga tertarik untuk membeli alat musik ini, berikut adalah 10 piano keyboard teratas yang Produkpedia pilih yang cocok banget digunakan untuk pemain level pemula hingga profesional di tahun 2023. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 keyboard musik terbaik 2023 pilihan kita. Casio CTX-700. Jika kamu baru memulai perjalanan musik kamu, maka Casio CTX-700 adalah piano keyboard yang bagus untuk kamu beli. Keyboard ini memiliki 61 kunci yang banyak untuk memainkan melodi dan juga akord, termasuk juga berbagai suara instrumen yang berbeda untuk membuat sesi latihan kamu lebih menarik lagi. Keyboard ini punya fitur mode pelajaran bawaannya yang akan memberikan kamu panduan langkah demi langkah untuk mempelajari cara bermain piano. Plus keyboard ini juga sangat terjangkau nih guys, harganya cuma 2 jutaan aja. Yamaha EZ300. Yamaha EZ300 merupakan keyboard Yamaha yang pas untuk anak-anak atau bagi kamu yang pemula. Keyboard ini dilengkapi dengan fitur Light Guide. Fitur tersebut menandakan tuts yang perlu dipencet untuk menghasilkan melodi lagu. Jadi sekecil ataupun kamu dapat memainkan pilihan lagu favoritnya tanpa kesulitan membaca notasi musik. EZ300 ini memiliki lebih dari 600 suara alat musik. Dimainkan oleh sekecil maupun untuk orang dewasa pasti sangat senang mengeksplorasi varian suara alat musik yang ada. Selain itu nih guys, tambahan 200 musik latar membuat permainannya lebih menyenangkan. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 5 jutaan. Roland Go Piano. Jika kamu seorang pemula yang selalu berpergian, maka Roland Go Piano ini adalah piano keyboard portable yang pasti kamu perlukan. Keyboard ini memiliki 61 tombol dan berbagai suara instrumen yang berbeda. Ditambah lagi dengan speaker built-in dengan konektivitas Bluetooth sehingga kamu dapat menghubungkannya ke ponsel cerdas kamu dengan sangat mudah. Produk yang satu ini bertenaga baterai dan punya fitur yang akan menawarkan kamu pengaturan nirkabel sepenuhnya tanpa mengorbankan kualitas audio. Hal itu berkat mesin suara supernatural piano yang ikonik dari brand tersebut. Untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 5 jutaan nih guys. Kog EK50. Inilah opsi keyboard 61 tombol lainnya yang dioptimalkan untuk kemudahan penggunaan bermain secara maksimal. Keyboard yang satu ini dibuat untuk pemula yang menginginkan pengalaman bermain premium tanpa harus berurusan dengan teknis instrumen profesional. Seri EK50 ini tidak lebih besar daripada beberapa keyboard pro kelas atas di luar sana. Unit ini juga memiliki aransemen 61 nada yang cukup bagi pemula untuk mempelajari lagu baru atau untuk berlatih akord. Jadi dengan menggunakan keyboard ini, kamu juga dapat bermain-main dengan 34 efek unik untuk menambah variasi pada sesi rekaman. Sedangkan untuk harganya sekitar 6 jutaan. Pantuts, tapi unit ini dapat Alesis Recital Pro.
Selanjutnya, Produkpedia rekomendasikan Alesis Recita Pro. Ini adalah instrumen 88 tuts yang memiliki bentuk yang cukup solid dan juga punya keluaran audio yang benar-benar terdengar premium. Dan Alesis mengklaim bahwa keyboard ini hampir tanpa celah dalam hal menciptakan kembali suara asli dari piano sungguhan yang sangat langka. Tutsnya ini berbobot hammer action, membuat instrumen sangat mudah untuk bertransisi jika kamu terbiasa dengan piano sebenarnya. Jadi dengan menggunakan keyboard ini, kamu juga dapat menyesuaikan umpan balik tombol untuk menyesuaikan pengalaman bermain sesuai preferensi. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 6 jutaan nih guys. Yamaha P125. Yamaha P125 adalah salah satu piano keyboard yang sangat baik untuk pemula. Dengan 88 tuts berbobot penuh, ini akan memberikan pengalaman bermain yang realistis yang akan membantu kamu mengembangkan teknik yang tepat. Plus unit ini juga memiliki metronom bawaan untuk membantu kamu dalam sesi latihan. Dan jika kamu suka bereksperimen dengan ini, kamu juga dapat mencoba suara yang berbeda seperti organ, piano elektrik, dan juga lainnya yang akan memberi kamu kesempatan untuk mencoba dengan berbagai instrumen nih guys. Sedangkan untuk harganya dibanderol sekitar 10 jutaan. Kawai MP11. Kawai MP11 memiliki suara piano elektrik sekaligus akustik yang biasanya dimainkan oleh para pianis. Tutsnya ini terbuat dari bahan kayu sehingga memberikan kenyamanan ekstra saat dimainkan. Selain itu nih guys, piano digital ini dilengkapi dengan fitur virtual technician. Ada juga 40 ton, 6 reverb, dan lebih dari 120 fungsi lain yang akan membuat kamu semakin bebas mengekspresikan permainan musik kamu. Kamu juga bisa merekam melodi yang kamu mainkan dalam format MP3 maupun WAV. Sedangkan untuk harganya nih guys, dibanderol sekitar 25 jutaan. Akai MPC Ki61. Akai Professional telah menggabungkan platform MPC legendaris dengan workstation keyboard untuk pertama kalinya. Dan ini adalah salah satu alat produksi mandiri dengan banyak fitur yang pernah diproduksi. MPC Ki61 ini menampilkan versi alat MPC legenda yang disempurnakan dengan tambahan bantalan kecepatan yang sensitif terhadap tekanan, memori bantalan, dan juga 63 tombol fungsi. Kamu juga bisa menggunakan kunci MPC 61 ini sebagai workstation mandiri, pengontrol input untuk DA, perangkat MIDI, atau hardware synth sebagai sampel, dan hampir semua kebutuhan lainnya juga bisa nih guys. Dan untuk harganya dibanderol sekitar 31 jutaan. Moog Matriarch Semi Modular. Dengan kemampuan bermain parafonik dan 90 poin tambahan modular yang mengesankan, synthesizer analog semi modular Moog Matriarch ini adalah salah satu keyboard terbaik yang harus kamu miliki. Dengan sendirinya, Matriarch mengemas semua yang disukai pemain tentang Moog, termasuk osilator yang kaya, filter tangga ganda, dan arpeggiasi. Matriarch ini menawarkan pengembangan untuk potensi kreatif kamu, lengkap dengan keyboard fatar 49 tombol yang sangat responsif, termasuk juga kecepatan dan aftertone. Sedangkan untuk harganya, kamu bisa membeli keyboard keren ini dengan harga sekitar 38 jutaan. Nah itu dia tadi ke 10 keyboard musik terbaik 2023 pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Pemilihan keyboard piano akan bersifat relatif bagi satu orang dengan orang lainnya. Hal ini terpengaruh oleh faktor-faktor seperti dana, tujuan, kemampuan, dan juga tingkat kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing orang. So, untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!